Wow. Mantap. Salam sejahtera buat kita semua, guys. Gimana kabar, guys? Semuanya ya, semoga semuanya diberi kesehatan dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin ya untuk kita semua tentunya ya. Oke, kali ini saya akan ya compare ya Redmi Note 7 vs Redmi 7 ya. Jadi yang Note 7 sama Redmi 7. Jadi bedanya apa sih? Kok kenapa mesti ada Note, ada Plus gitu ya? Kenapa sih? Kenapa nggak sekalian satu tipe terus bikin tipe yang lain gitu ya? Oke, untuk Redmi Note 7 ini ya mempunyai harga kisaran Rp1.999.000 ini cukup murah gitu ya guys, dengan spesifikasi yang ditawarkan cukup tinggi gitu loh spesifikasinya. Jadi kalian ya bisa menjadikan referensi gitu sebelum mencari produk yang lain gitu loh guys. Oke, langsung aja ya. Untuk kameranya menggunakan 48 megapiksel plus 5 megapiksel ya, all dual kamera belakang ya guys. Ini sangat luar biasa guys. Jadi buat kalian ya mungkin jangan bilang mahal ya dengan spesifikasi ditawarkan sedemikian rupa gitu ya. Jadi untuk prosesor Qualcomm ya Snapdragon 660 ya, baterai 4000 mAh, pengisian cepat ya. Ini sangat luar biasa guys. Oke ya. Untuk kamera ya level backstrip ya, luar biasa ya. 4 kali pixel untuk kejernihan ekstra ya. Semakin banyak pixel gambar semakin jelas. Redmi Note 7 menggunakan sensor 48 megapiksel yang baru ya. 4 kali pixel lebih banyak dibandingkan dengan kamera ponsel 12 megapiksel pada umumnya ya guys. Dalam mode 48 megapiksel, pixel tunggal berukuran 0,8 ya, menghasilkan resolusi yang luar biasa guys. Oke. Selanjutnya nih untuk Redmi Note 7 ya, perbesar sejauh yang kamu inginkan dan crop detail kecil untuk menjadi sebuah gambar baru guys. Ketajaman foto pemandangan akan tetap terjaga bahkan saat diperbesar guys. Potong satu wajah dari foto grup dan lihat berapa jelas hasilnya. Redmi Note 7 memungkinkan semuanya dengan kamera level flagship 48 megapiksel ya. Luar biasa guys. Jadi waduh, bisa jadi referensi guys ya. Nih, untuk pixel berintegrasi tinggi ya, mode malam guys. Dengan satu ketukan, kamera akan secara otomatis mengambil beberapa gambar dan menggabungkannya menjadi satu foto berkualitas tinggi guys. Redmi Note 7 juga mendukung mode bersensitif tinggi, menggabungkan 4 pixel menjadi satu super pixel dan menghasilkan foto pemandangan malam 12 megapiksel yang berkualitas tinggi guys. Dilengkapi dengan sensor besar 2.5 inci, kamera dapat menangkap lebih banyak cahaya di lingkungan yang gelap sekalipun guys, sehingga menghasilkan foto yang lebih terang dengan lebih sedikit noise. Kamu tidak perlu lagi menggunakan tripod jika memiliki kekuatan seperti ini dalam genggaman gitu guys. Ini sangat luar biasa ya guys ya. Wow, ini hasilnya ya guys. Untuk performa ya, menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 guys ya. Meningkatkan performa Qualcomm Snapdragon 660 ya penggunaan Snapdragon ya menunjukkan bahwa level Redmi Note 7 telah mendekati level flagship. Selain itu, prosesor all edisi khusus ini memberikan kecepatan jam CPU yang lebih cepat sehingga pengoperasian sehari-hari dalam bermain game menjadi lebih lancar dan responsif. Wow, nih khususnya buat pecinta games mungkin bisa jadi referensi gitu ya guys. Luar biasa banget ya guys ini guys. Wow. Nih. Waduh.
Untuk penampilan ya, yang stylish ya, dengan 6,3 inci ya. Tampilan dot drop ya, bagian belakang kaca dengan gradasi warna. Bezel-lacing 6,3, tampilan yang panel dot drop. Sunlight display, mode malam, mode baca. Di antara ponsel flagship populer, layar dot drop telah menjadi solusi umum untuk memaksimalkan tampilan layar penuh karena kamera depan yang ditempatkan dengan rapi dan nyaman. Dengan resolusi 2340 dan 1080 tampilan telah melampaui mayoritas TV yang berdefinisi tinggi secara keseluruhan gitu guys. Ponsel ini mengemas tampilan yang cukup besar dan tetap menjaga kejelasan hingga ke detail terkecil. Wow, bagian belakang ya, belakang kaca dengan gradasi warna 2,5 dimensi pada kedua sisi guys. Penampilan yang ditingkatkan, bagian belakang kaca yang memukau warna gradiasi dan sinar seperti pemandangan ombak yang indah. Wow, keren banget guys. Nah, untuk warna ya, ini ada 3 warna ya, warna hitam, biru, dan merah. Untuk baterai itu jelas tahan lama karena menggunakan 4000 mAh ya. Bisa mencapai 251 jam waktu standby, 23 jam panggilan, 13 jam memutar video, 7 jam main game. Wow, ini luar biasa guys. Buat kalian ya suka bermain game ya. Kualitas superior, Corning Gorilla Glass 5 S5 ya, pada bagian depan dan belakang mendukung teknologi Qualcomm Quick Charge Phone. Corning Gorilla Glass dengan 4 kali resistensi jatuh. Kami berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan tanggung jawab kami sebaik mungkin gitu guys, namun juga untuk membuat inovasi-inovasi baru. Kami juga telah melengkapi ponsel-ponsel dengan Corning Gorilla Glass 5 yang 4 kali lebih kuat dari generasi sebelumnya. Dan kami Xiaomi menggunakan metode penguatan inovatif untuk melindungi sudut-sudut yang rapuh. Semua inovasi ini tidak mudah, tetapi kami tidak ragu-ragu untuk mengerahkan seluruh upaya kami untuk memberikan kualitas terbaik pada para pengguna ponsel kami. Wow, luar biasa guys. Itu kualitas yang diberikan Xiaomi itu terbukti itu sangat luar biasa. Oke, selanjutnya ya, untuk Redmi Note 7 ini ya, Gorilla ya. Remote control infrared smart PA ya, power amplifier, volume besar guys. Jadi ini mempunyai speaker yang besar guys. Jadi nggak perlu ya, kalau misalnya kita penikmat musik gitu, jadi ini tepat ya, karena mempunyai suara ya, audio yang luar biasa, tipe C dan 3,5 mm handphone jack. Keren banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Gimana kabar guys ya? Semoga semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya, tentunya ya. Wow, Xiaomi Redmi 7 ya. Kali ini saya akan mereview ya performa ya, spesifikasi dari Redmi 7 ini ya. Ini sangat luar biasa guys. Dengan harga ya kisaran Rp1.599.000, ini mempunyai spek yang tinggi dan sangat luar biasa ya, buat khususnya buat kalian yang pecinta ya selfie, juga gamer gitu guys. Ini cocok banget buat kalian. Lagi-lagi Redmi ya, lagi-lagi Xiaomi memberi keberakan dengan harga yang murah, tentunya ya memberi spesifikasi yang tinggi gitu loh guys. Jadi mungkin buat kalian yang mempunyai kantong yang gak begitu tebal ya, mungkin Xiaomi ini ya bisa dijadikan rekomendasi buat adik-adik juga teman-teman semuanya ya. Oke, ini keren banget guys ya untuk Redmi 7 ini ya guys. Oke, langsung aja ya guys, kita ulas spesifikasi dari Redmi 7 ini ya guys. Oke, langsung aja nih kita ulas ya guys. Untuk tampilan ya, dengan 6,26 ya HD dengan tampilan dot drop ya. Untuk baterai ya, ini menggunakan 4000 mAh ya, berkapasitas tinggi nih guys. Buat kalian yang cinta game juga musik ya, mungkin bisa awet gitu lah guys. Untuk kamera ya, 12 megapiksel plus 2 megapiksel. Ini menggunakan dual kamera ya belakang. Untuk kamera selfie 8 megapiksel guys.
untuk performa ya, untuk prosesor menggunakan Qualcomm ya, Snapdragon 632 guys. Nih, keren banget bro. Jadi performa octa-core ya. Ini spesifikasi tinggi guys. Untuk lengkungan di penutup belakang yang ramping guys, desain gradient yang style, desain slot kartu 2+1. Keren banget guys. Langsung aja. Nih keren banget guys. Layar dengan resolusi HD dan tampilan dot drop dan memukau dengan rasio aspek hingga 19:9 dan rasio layar ke tubuh 86,83% guys. Memungkinkan ya melihat lebih banyak konten dalam satu pandangan. Layar menggunakan Corning Gorilla Glass ya, Glass 5. Untuk ketahanan layar bahkan tanpa tambahan pelindung layar guys. Buat kalian pecinta games mungkin bisa lebih leluasa gitu, lebih lega gitu guys. Ya ini untuk baterai ya. Untuk baterai ini menggunakan ya kapasitas tinggi ya, 4000 mAh ya. Redmi 7 menggunakan baterai kapasitas tinggi guys, 4000. Yang keren banget ya guys. Selanjutnya wow, ini untuknya benar-benar elegan gitu ya guys. Langsung untuk performa tinggi ya, konsumsi daya rendah, Qualcomm Snapdragon 632. Redmi 7 dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 632 dengan arsitektur CPU Q250 octa-core untuk meningkatkan kinerja 40%, memberikan pengalaman yang lebih cepat guys, tentunya lebih lancar ya guys. Prosesor ya, 632 memberikan efisiensi baterai yang lebih besar, sempurna untuk penggunaan jangka panjang guys. Untuk bermain game, Qualcomm Adreno 506 GPU menciptakan pengalaman yang lebih tajam. Redmi 7 siap memenuhi semua kebutuhanmu, tidak peduli dengan bagaimana kamu menggunakannya guys. Ini keren banget guys. Ini mungkin diciptakan desain untuk pengguna yang pecinta gamers ya guys. Selanjutnya nih, bukan cuma untuk games ya guys. Untuk kamera nih, dual all kamera belakang 12 megapiksel dengan 1,25 ya pixel besar. Abadikan foto kalian ya guys, menakjubkan dengan kamera belakang 12 megapiksel Redmi 7 yang memiliki ukuran pixel besar ya. Kamu dapat dengan mudah mendapatkan foto potret yang menakjubkan dengan latar belakang blur yang ditenagai oleh teknologi Auto gitu ya guys. Nih keren banget ya guys ini. Selanjutnya All Screen Detection ya, kemampuan untuk mendeteksi 27 suasana yang berbeda untuk menghasilkan foto yang optimal dalam waktu nyata guys. Ini luar biasa guys nih. Jadi bisa mendeteksi ya secara otomatis guys. Ini luar biasa banget guys. Ya, selanjutnya untuk kamera selfie ya guys. Untuk kamera selfie 8 megapiksel All Beauty ya. All Beauty dan All Mode Portrait dapat dengan akurat mengenai fitur wajah untuk menghasilkan selfie yang memukau guys. Jadi kelihatan cantik nih guys nih. Padahal ini belum mandi loh guys nih. Langsung selfie aja udah kelihatan cantik guys. Jadi kameranya itu bagus guys gitu ya. So, pengaktifan shutter dengan telapak tangan, palm shutter ya. Redmi 7 mendukung fitur palm shutter. Cukup tunjukkan gerakan telapak tangan ke arah lensa untuk memotret tanpa harus menyentuh layar. Lebih banyak pilihan gerakan di yang akan datang. Keren banget guys. Selanjutnya untuk desain ya, untuk desain bergradasi 3 dimensi yang memukau. Keren banget guys nih. Untuk 3 pilihan warna dengan desain grid yang style, desain bagian belakang Redmi 7 dibuat menggunakan cetakan kompresi transparan dan efek gradient warna dengan lapisan nano untuk memberikan warna yang lebih kaya guys. Wow, keren banget guys. Ini tampilan belakang ya guys nih. Kalau yang ini warna biru guys. Nih, oh tadi ini ada 3 warna guys nih. Keren banget ya guys. Warnanya ada 3 guys. Pilih yang mana kira-kira, blacks, reds, blue. Jadi ada 3 warna. Terus all face unlock ya, membuka kunci telepon dengan tatapan ditenagai oleh algoritma all ya. Jadi dengan tatapan ya bisa membuka
HP gitu, jadi canggih gitu ya. Kalau misalnya dipindah tangan mungkin nggak bisa kebuka gitu, jadi sangat aman. Tanggal ketersediaan bervariasi untuk setiap daerah, dan untuk daerah tertentu akan tersedia nanti melalui OTA gitu guys. Wow, keren. Jadi dengan tatapan saja nih, kalau dipinjem nih nggak bisa nih, harus benar-benar yang punya guys. Jadi sangat aman lah guys. Wow nih, untuk penyimpanan ya mendukung hingga 512 GB. Buset nih, luar biasa guys untuk Redmi 7 ini ya, mendukung hingga 512 GB. Redmi 7 memiliki desain slot kartu 2+2+1 ya, bisa bersama menggunakan 2 slot kartu SIM dan 1 slot micro SD. Ini 3 sekaligus SIM ya, luar biasa. Mendukung penyimpanan micro SD hingga 512 GB, sehingga kamu tidak perlu khawatir kehabisan ruang penyimpanan. Wow, luar biasa. Oke nih, dari saya ya, semoga bermanfaat tentunya buat kalian ya yang ingin membeli Redmi 7 ini. Teman-teman bisa mengetahui bagaimana Xiaomi Redmi 7 ini kapasitas, performa, dan harga ya, tanpa harus repot pergi ke counter yang ujung-ujungnya ya agak malu kalau misalnya kita nggak jadi beli, sehingga ya kita bisa mencari referensi sebelum membeli guys. Oke, sudah dari saya, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe ya channel Jadi Berkah Channel. Semoga bermanfaat, nantikan video-video menarik selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.